Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Seorang warga negara asing asal India diamankan petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta WNA itu menyelundupkan batu mulia jenis berlian senilai 1,5 miliar rupiah. Petugas menggeledah seorang WNA asal India saat dicurigai menyelundupkan barang setibanya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Rabu kemarin. WNA ini didapati menyimpan bungkusan yang disembunyikan dari celana dalam yang telah dimodifikasi. Petugas menemukan 11 bungkus plastik berisikan berlian 144,27 gram dengan nilai yang ditaksir mencapai 1,5 miliar. Dari pengakuan tersangka, barang berlian tersebut akan diberikan kepada seseorang yang telah menunggu di satu hotel di kawasan Jakarta Pusat. Di situ setelah kita buka, ternyata ada 11, totalnya 11 bungkusan, ya, bungkus kertas. Di dalamnya berisi diduga yaitu berlian, ya, ya, dengan senilai dengan taksiran kurang lebih 1,5 miliar rupiah. Ya, ya. Kemudian untuk pelaku atau tersangkanya kita titipkan di rumah tahanan di